الحمد لله الذي جمعكم من أجله. Alhamdulillah yang telah mengumpulkan kalian semata-mata karena Allah. Tatalaqawna fa'ida fadlih. Sehingga kita mendapatkan daripada guyuran karunia-Nya. Wa liyadhfar man yadhfar minkum biladhidhi waslih. Agar kalian semua mendapatkan kelezatan di dalam menjalin hubungan dengan Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. La izza illa izzu. Tidak ada kemuliaan kecuali kemuliaan dari Allah. Wa lam yanalil izza ahadun min ahli samawati wal ardi illa bisidqi tadhalluli lahu ta'ala. Dan tidak akan mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah baik yang ada di langit maupun yang di bumi kecuali dengan merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Fa kullu tadhallulin lillahi huwa haqiqatul 'izzi li kulli makhluq. Setiap perendahan diri kepada Allah itu merupakan hakikat kemuliaan bagi setiap makhluk. Wa kullu i'tizazin bighairillah huwa haqiqatul dhillah li kulli man i'tazza bighairillah. Dan siapa yang mengagungkan selain Allah maka itu adalah kerendahan dan kehinaan di sisi Allah. Wa fi du'a'i alladhi 'allamahu nabiyyuna sayyidana al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yad'u bihi fi salati al-witr wa fi salati al-fajr يخاطب الله فيقول فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت. Di dalam doa yang Rasulullah ajarkan kepada cucu beliau Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk dibaca saat gunut waktu salat witir dan ketika salat subuh, sebuah doa yang munajat kepada Allah Ta'ala, fa'innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait, tidak akan menjadi hina orang-orang yang engkau bela ya Allah, dan tidak akan menjadi mulia orang-orang yang engkau musuhi ya Allah. Ta'amalu haqiqata hadzal qaul min sayyidina ar-rasul. Maka renungkanlah dari apa yang telah disabdakan dari Rasulullah. إن كل ما ينازل الأنبياء وأتباعهم الصادقين من كل مظاهر تراها الناس بعيونهم القاصرة ونظرهم القصير أنها مرض أو فقر أو شدة وما إلى ذلك لا ذلة فيها قط لأن الله والهم وإنه لا يذل من واليت. Dan karena itu ketahuilah, setiap yang dialami oleh para nabi-nabi, yang menurut mata manusia mungkin itu adalah sebuah kelemahan. Apa yang dialami oleh para nabi-nabi berupa penyakit, berupa musibah, berupa bala, berupa penindasan, berupa terluka dan lain sebagainya, maka sesungguhnya itu kemuliaan, kemenangan dan kejayaan bagi mereka. Sebab pada hakikatnya tidak akan hina, tidak akan rendah setiap orang yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum man tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian dalam firman Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Masatuhumul basa'u wadharra'u wazulzulu. Mereka ditimpa kesulitan, problem, dan mereka digoncang dengan goncangan yang kuat. Hatta yagul rasul ay rasul kullu ummatin ma'a qawmin. Hatta yagul rasul walladzina aminu ma'ahu mata'a nasrullah. Sampai rasul dan umatnya mengatakan kapan datangnya daripada pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah dekat. Wa man kana 'aqibatuhu an yanala haqa'iq an-nasri fid dunya wan nasr al-mu'abbad fil ukhra فالنصر قريب له مهما طالت الايام في اعدادها. Barang siapa yang tujuannya adalah mencapai hakikat kemenangan, hakikat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, sesungguhnya pertolongan Allah sangatlah dekat. La inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah adalah dekat. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Mereka menganggapnya pertolongan itu jauh, akan tetapi kami melihatnya dekat. Kullu atin qarib. Semua hal yang datang akan datang
datang maka berarti adalah dekat. Wa yubayyinu kalamun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam anna kullama yatawahham annahu 'izz min madahiri ri'asat ad-dunya wa amwalaha wa zukhrufiha laysa bihaqiqati 'izzin qat. بعد قولي سيدنا المصطفى وإنه لا فإنه لا ذمة ولا يعز من عاديت فمن عاد الله تبارك وتعالى لا عز له لا عز له لا عز له مهما تخيلت العقول غير ذلك. Dan dari ucapan Nabi Muhammad difahami bahwa setiap hal-hal yang dianggap oleh orang-orang yang berpikiran picik, kalau itu adalah kemuliaan, kehebatan, keunggulan, kemenangan dari tahta yang dimiliki atau harta yang dia punya ataupun pengikut yang dia raih, sesungguhnya semuanya itu bukan hakikat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahami ucapan Rasulullah yang menyatakan sesungguhnya tidak akan mulia orang-orang yang dimusuhi oleh Allah taala. Kana qaum 'ad ahlu quwwatin maddiyatin wa askariyatin kabira hatta qalu man ashaddu minna quwwa. Dahulu kaum 'ad mereka menganggap dirinya adalah kuat dan dia hebat sehingga mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang lebih hebat dan kuat daripada kami? Lakinnahum lamma kadzabu bi sayidina Hud alaihi salam lam takun lahum al-izza wa lam tu'izzahum tilka al-quwwa wa la 'izzata lahum. Namun tatkala mereka memusuhi Nabi Hud dan para pengikut sejatinya, maka hilang kemuliaan mereka dan sesungguhnya kehebatan dan keperkasaan tubuh mereka tidak membuat mereka menjadi mulia dengan kemuliaan yang hakiki. Kaifa takunu al-'izzatu liman habbat ar-rih sab'a layal wa thamaniyata ayyam fa anhat kull ma 'indahum min quwwatin ya'tazuna biha wa تصقصقت وجوههم بالجدران والنخيل وببعضهم البعض فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Bagaimana mereka menganggap bahwa diri mereka adalah hebat dan kuat setelah datang kepada mereka 7 hari 7 malam hempasan daripada angin yang begitu besar sehingga tubuh mereka dan wajah mereka langsung menempel ke tembok-tembok dan ada yang menempel di pohon-pohon sehingga mereka sepertinya adalah mati semuanya dalam keadaan lemah gebulai. Thumma ba'da an usibu bihada intaqalu ila adzabin alimin shadidin fil barzakh min yawmi an halaku birrih ila laylatikum hadhi wa hum fi adzabin mustamir fa ayyu 'izzatin 'indahum. Lantas setelah mereka dibinasakan dengan azab Allah tersebut, mereka berpindah ke alam barzah dan disiksa. Sejak ribuan tahun yang lalu mereka dibinasakan oleh azab. Hingga malam kalian di malam hari ini, mereka dalam siksa dan azab di dalam lubang kubur mereka. Saya tanya, kemuliaan apa gerangan yang mereka punya sekarang? Walakinna Nabi Yahud huwa al-aziz. ولا يزال ذكره معظما ونحن في الدنيا وقد لقي الله تعالى بعد مدة من هلاك قومه وقد مضت حياته في نصرة وتأييد وعز وما بعد لقاء الله كان أعظم من قربه وجوده العظيم ونعيمه إلى ليلتنا هذه. أكن تتابي نبي الله عليه السلام. Beliau hidup dalam keadaan kemuliaan dan ketinggian dan kehormatan setelah dihancurkan kaum mereka dengan kebinasaan yang sehabis-habisnya. Nabi Hud dan kaumnya yang beriman dalam keadaan nikmat dan nanti ketika berada di akhirat beliau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dan di dunia ini pun nama beliau masih harum. Kana ta'maruhum tawilah بالنسبة لأعمارنا. Mereka memiliki umur-umur yang panjang apabila dibandingkan dengan umur kita. Lakinha binisbati lima madha alaihim fal barzakh min yawm halaku ila al-lailah qasira 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 jiddan. Tetapi apabila dibandingkan dengan
kondisi mereka yang dari dahulu sampai sekarang di alam barzah, maka umur mereka yang panjang dibandingkan hidupnya di barzah sangat kecil, sangat pendek dan sangat pendek sekali. Wa adif ila muddatil barzakh ma yabqa min muddatid dunya ila waqtin nafkhi fi suh. Dan tambahkan masa mereka di barzakh dengan masa yang tersisa dari dunia ini hingga ditiupkan tiupan kiamat di sangkakala. A'maru 800 sana wal 1000 sana wal 1000 wal 200 sarat qasira jiddan jiddan jiddan. Walaupun umur mereka 800 tahun, 900 tahun, 1000 tahun, 1200 tahun dibandingkan dengan kehidupan mereka di alam barzah, maka itulah sangat pendek sekali. Man subha ila muddatil qiyamah wa yawman kana miqdaru 50000 sanah kam baqiyat muddatu a'marih. Kemudian tambahkan lagi di dalam umur yang tersisa tersebut selama masa kiamat, di mana satu hari di hari kiamat seperti 1000 tahun panjangnya. Amin.